kelanjutan cerita sinetron Tertawan Hati untuk episode selanjutnya, di mana dengan Alia yang selalu membela Alisa membuat hubungannya bersama Mario semakin jauh seperti ini. Karena Mario merasa ada sesuatu yang janggal, kenapa bisa Alisa menyelamatkan Shana dan juga Vano, pasti ada sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka semua. Melihat Mario yang selalu menekan Alisa di hadapan Alia, membuat Alia pun tak terima sehingga ia tetap membela Alisa karena ia merasa Alisa merupakan saudara kembarnya yang ia miliki saat ini. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh Alia? Apakah hanya karena dengan membela Alisa hubungannya bersama Mario seperti ini? Karena kita juga tidak ingin apabila Alia nantinya terpengaruh dan juga terkecoh dengan Alisa yang mana Alisa sudah jahat selama ini.